disebutnya kita di dunia entertain masih banyak selebriti-selebriti yang ternyata jago dan hafam Al-Qur'an. Iya benar, apalagi Angelina Sondang yang luar biasa loh di penjara ternyata ada hikmahnya lah ya, betul. Dia menjadi orang yang lebih baik. Amin. Bahkan sekarang katanya ngajarin Al-Qur'an juga. Al-Quran, betul, kata. Itulah pokoknya ya, apapun masa lalunya seseorang itu kan masa depannya betul, bisa ya, diperbaiki orang gitu itu punya ya. Hak untuk memiliki masa depan yang lebih baik, yang penting itu kita belajar dari kesalahan di masa lalu. Ini gak curhat kan ya? Kalau gak ada curhat, gak ada efek-efek curhat apa gitu curhat, ya? Curhat, enggak sih. Tentang cuman, yang apa gitu enggak ya? Enggak sih, oh, cuma pas banyak merefleksikan diri, apa kesalahan kita di masa lalu, kita betul, bisa betul. Memperbaiki itu. Gak boleh ngejudge gitu doang, betul. Benar ya, betul, oke-oke. Okay, kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Asik, cakep banget nih. Aduh, bisa aja nih.